Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat jelajah alam pedesaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video masih seputaran pedesaan. Kita akan mendatangi sebuah desa yang bagi saya itu cukup ekstrim. Itu dia desanya. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena berada di lereng perbukitan jurang dan cukup padat juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jelajah alam pedesaan, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Langsung saja kita ke sana. Jalannya kita menyusuri turunan yang sangat curam. Itu kita mau ke sana, desa mana? Desa manakah itu nanti saja kita akan jelaskan. Kita naik jalur tanjakan tinggi ekstrim. Oke, sobat semua, kita sudah berada di pintu gerbang desa atau dusunnya, yaitu Klepu Cindul. Ke sana juga bisa, tetapi kita akan melewati jalur cor di desa Klepu Cindul ini. Langsung saja. Kita tahu bahwa Klepu Cindul itu termasuk ke desa Binangun. Walaupun dekat dengan Lumajang, tetapi masuknya desa Binangun. Ini adalah suasana terkini dari Klepu Cindul. Jalannya sudah dicor. Kenapa dikatakan dusun yang ekstrim? Karena perumahannya itu berada di lereng-lereng. Kita nanti akan tahu di sana bagaimana keadaannya. Sobat semua, kita sudah berada di Klepu Cindul. Ini adalah suasana pemukimannya. Ini rumahnya dan di depan itu lereng yang cukup dalam. Kemudian di belakang juga lereng yang cukup dalam. Kita akan menuju ke dalam yang lebih tahu lebih bagaimana keadaannya di Klepu Cindul ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam untuk teman-teman yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Langsung saja sobat jelajah alam pedesaan. Ini adalah kondisi perumahannya saat sekarang.
kita berada di Dusun Klebu Cindo, Desa Bimangun, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Ini sudah banyak perubahan di sini. Yang dulu itu di sini masih salam batu, salam yang kurang rapi, sekarang sudah rapi sekali. Ini dia, kita sudah berada di penghujung desa. Jalan-jalan di pertengahan desa Klebu Cindul. Ini adalah termasuk desa Bimangun, desa yang cukup luas di Kecamatan Watu Malang. Suasana sangat dingin di sini, karena berada di atas perbukitan. Sudah menggali informasi bahwa di sini itu adalah Dusun Cindul, bukan Klebu, karena berbeda antara Klebu dan Cindul. Kita jalan lagi sobat semua, menyusuri Dusun Cindul, Desa Bimangun, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Ini adalah desa yang cukup ekstrim, di mana bahwa kampung ini perumahan, dan ini adalah lerengnya yang sangat dalam. Kemudian di belakang juga ada lereng. Akan mencoba menuju ke belakang dusun. Dan musim-musim penghujan.
kiri itu lereng semua. Itu adalah jalan yang naik. Kita akan mencoba ke sana dulu. Semoga ada jalan yang naik. Kalau tidak, kita akan balik lagi. Ini ya sobat semua, kita lihat. Pengecoran jalan nih. Oh, ternyata sudah mentok. Nah, sampai di sini kita akan balik. Apa ada jalan lagi ya? Oh, masih ada jalan. Oke, sobat semua, kita teruskan saja. Jelajah Kampung Ekstrim di Kabupaten Wonosobo. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena kampung ini, desa ini berada di atas bukit. Kanan kirinya adalah sebuah lereng yang cukup curam. Namanya Kampung Cindur, desa Cimanggun, kecamatan Jalan utama. Sangat indah pemandangan di sini. Bu, sekmatun bu. Ini ada sebuah rumah yang pas berada di lereng. Lokasinya saja sudah menggantung. Thank you.
Demikian sobat jelajah alam pedesaan, vlog kita di sebuah pemukiman yang sangat ekstrim bagi saya, yaitu Kampung Cindul, Desa Binaun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Kenapa ekstrim? Karena kanan kirinya itu diapit oleh jurang yang sangat berbahaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi di vlog yang lainnya.